Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke dalam channel ini. Sebelum mula, sila tekan subscribe dan aktifkan butang loceng agar anda sentiasa mendapat info terbaru dan panas daripada channel ini. Terima kasih. Laporan portal berita mahu rosakkan nama Lim Guan Eng, kata Zahid Hamidi. Timbalan Perdana Menteri Ahmad Zahid Hamidi mempertahankan Lim Guan Eng susulan laporan portal berita baru-baru ini yang dikatakan memutarbelitkan kenyataan pemimpin DAP itu. Laporan berkenaan memetik kenyataan Lim Guan Eng yang mendakwa Perikatan Nasional akan memusnahkan tokong Buddha dan Cina jika gabungan itu berkuasa di Pulau Pinang. Zahid yang juga pengerusi Barisan Nasional berkata, kenyataan Lim itu adalah berdasarkan peristiwa lama dan laporan berita berkenaan bertujuan memburukkan nama pengerusi DAP itu. Katanya, saya juga baca laporan itu. Ia berlaku beberapa lama yang sudah, tetapi ia diulangkan untuk robohkan nama Lim Guan Eng. Saya fikir kalau berbeza politik pun, kena dengan akhlak politik yang baik, jangan lakukan character assassination ataupun pembunuhan watak, katanya kepada pemerintah selepas pelancaran Minggu Usahawan Negara MUN 2023 dan Minggu Perusahaan Mikro Kecil dan Sederhana di Dataran Merdeka hari ini. Tidak jelas laporan mana yang dimaksudkan oleh Zahid Hamidi. Bagaimanapun, Jumaat lalu, portal Malaysia Now yang memetik laporan China Press melaporkan komen Lim Guan Eng dibuat pada acara keagamaan sempena jelajah Raja Naga Putih Tian Fukong di Jeledong, Pulau Pinang. Lim dalam ucapannya yang asalnya dibuat dalam bahasa Mandarin telah diputarbelitkan oleh beberapa portal. Terima kasih kerana menonton.